Kalau kau bangun pagi, tak sempat nak prepare breakfast, tak sempat nak makan sarapan pagi, tak payah makan breakfast. Breakfast is not the most important meal of the day. Kebanyakan rakyat Malaysia, termasuk ramai doktor, pakar pemakanan, dietitian percaya bahawa breakfast atau sarapan pagi adalah makanan paling penting dalam harian. Bak kata orang putih, breakfast is the most important meal of the day. Tambah lagi, kalau orang tu kena makan ubat, family akan paksa dia makan sarapan. Kononnya, tak boleh makan ubat kalau perut tu kosong, walaupun dia tak lapar. Tetapi hari ini kita dah jadi busy, dah jadi modern. Kita ada rumah, ada kereta, ada bini, ada laki, ada anak-anak. Tetapi kita tak ada masa nak prepare breakfast. Hari ini saya nak share 5 breakfast yang paling popular dekat Malaysia. Yang banyak dapat endorsement daripada sekolah, daripada selebriti, daripada doktor. Kononnya breakfast ni healthy. Tetapi bagi pendapat saya, contoh breakfast ini adalah tidak healthy, terutamanya untuk orang dewasa ataupun anda yang penyakit kencing manis, darah tinggi, kolesterol ataupun sakit jantung. Tadi saya dah beritahu, ramai orang percaya breakfast is the most important meal of the day. Tapi kita sudah busy, contohnya kerja dekat KL, rumah dekat Kajang, pagi-pagi buta kena keluar rumah nak lawan jam. Betul tak? Mana sempat nak prepare breakfast? Jadi, kalau kita nak makan breakfast, kita akan cari benda-benda yang senang, sedap dan ambil masa yang singkat. 3S. Senang, sedap dan ambil masa yang singkat. Tetapi bagi saya, 5 breakfast yang paling popular dekat Malaysia ni ada 2 masalah besar. Masalah dia sugar ataupun gula dan dia membawa sickness atau banyak penyakit. Breakfast nombor 5 yang paling tak sihat di Malaysia adalah air jus. Dekat Malaysia, semua orang suka minum air jus. Pasien aku ada kencing manis, kena serangan jantung, keluar hospital. Kawan semua pakat-pakat kumpul duit bagi hadiah mesin buat jus. Kita kena faham bahawa proses buat air jus ni adalah proses untuk keluarkan air dan gula daripada buah tersebut dan buang semua khasiat-khasiat lain untuk kita minum. Masalahnya begini, 1 gelas apple juice tu, dia perlukan 3 atau 5 biji apple untuk buat. Kita perah air dengan gula daripada 3 atau 5 biji apple tu kita minum. Benda-benda lain kita semua buang. Kita rasa sedap, kita rasa kenyang setengah jam, sejam je. Lepas tu kita lepas balik. Kalau orang kencing manis, minum jus, kadar gula akan naik mendadak. Lepas tu dia lepas balik, dia akan makan balik. Itu air jus. Saya nak korang tengok video ni sampai habis. Sebab akhir video ni, saya akan bagi tips yang paling berharga, paling valuable tentang macam mana kita nak handle isu breakfast dekat Malaysia sekarang. Breakfast nombor 4 yang paling tak healthy adalah breakfast cereal. Cereal breakfast. Kalau kita tengok kotak cereal tu memang cantik, berwarna-warna. Kalau kita tengok je terkeluar air liur nak makan, betul tak? Kalau tengok cerita orang putih, bila time breakfast, bapa, mak, anak-anak semua berkumpul makan breakfast cereal. Kalau kita tengok betul-betul kandungan breakfast cereal tu, kebanyakan dia adalah simple carbohydrate dan banyak gula. Saya nak bagi contoh. Ada satu breakfast cereal. Okay? Dia punya serving size 45 gram. Total carbohydrate content 34.6 gram. Gula dia 12.6 gram. Bermakna kebanyakan majority content breakfast ini adalah carbohydrate dan significant proportion ini adalah gula. Maknanya kita makan kebanyakan je gula je. Cuba kalau kau tengok betul-betul kandungan satu contoh breakfast cereal ni, dia tak tulis pun gula. Dia tukar istilah gula dia jadi high fructose syrup. Nama canggih macam bagus je. Tetapi sebenarnya benda tu adalah gula. Breakfast number 3 yang paling tak healthy adalah roti putih yang ada dalam plastik yang senang makan tu. Kita koyak je plastik, kita masuk dalam mulut, kita tak payah kunyah, tak payah guna gigi. Orang yang tak ada gigi pun boleh makan roti tu. Hisap-hisap kita boleh telan terus. Simple carbohydrate memang macam tu.
itu adalah pemakanan yang banyak gula, yang banyak karbohidrat tetapi tak ada protein, tak ada lemak atau tak ada fiber yang berkhasiat. Bagi saya, makan roti itu sama dengan serupa makan candy floss. Dua-dua ni, candy floss dengan roti, dua-dua tak payah kunyah, masuk dalam mulut boleh telan je. Contoh breakfast nombor dua. Yang ini agak kontroversi. Korang jangan marah saya, jangan hantar komen macam-macam. Breakfast ni banyak dapat endorsement daripada cikgu, daripada sekolah, ada yang doktor, ada dietitian yang bagi endorsement, kata breakfast ni bagus. Ini adalah air Milo. Kalau kau baca kandungan Milo tu, sebenarnya 40% daripada bahan dia adalah gula. Kau bayangkan satu tin Milo tu, kau bawa raisan setengah, 40%, 40% adalah sebenarnya gula sahaja. Saya bagi contoh, okey? Cuba kau tengok kandungan paket Milo tu. Kalau serving size dia 30 gram, kandungan gula dia 12 gram. Bermakna 40% daripada kandungan Milo adalah sebenarnya gula. Sekarang kita pergi breakfast nombor satu yang paling tak healthy. Itu adalah coffee 3-in-1 yang paling popular dekat Malaysia. Saya panggil coffee 3-in-1 ni is the ultimate form of laziness. Ini adalah satu tanda memang malas gila. Nak buat kopi pun malas, nak beli 3-in-1, koyak plastik, bubuh dengan air panas, terus nak minum. Kalau kita baca kandungan sebenar 3-in-1-nya, lebih kurang 50% daripada kandungan sebenar 3-in-1 adalah gula. Saya cadangkan, engkau ambil paket kopi 3-in-1 ni, engkau selak kain dia, engkau cuba tengok. Aku garanti engkau tak boleh baca. Kalau orang umur 40 tahun, orang lebih pada 45 tahun, dah tua macam aku ni, memang dah rabun tak boleh baca tulisan kecil-kecil. Kena ambil kanta besar tengok baru boleh baca. Kau baca kandungan dia, tengok kat sebelah ni kandungan dia. Bermacam-macam kandungan coffee 3-in-1. 50% daripada kandungan coffee 3-in-1 adalah gula. Tapi bagi contoh, serving size dia 24 gram. Karbohidrat 18.7. Gula tu dekat 12 gram. 12 gram daripada 24 gram kandungan dia adalah gula. Maknanya separuh tu gula. Macam-macam kandungan dalam tu. Susu sikit je, minyak sawit yang banyak. Tadi saya ada bagi tahu. At the end, akhirnya saya akan bagi tips yang paling penting untuk sarapan. Kau dengar cakap aku. Kalau kau bangun pagi, tak sempat nak prepare breakfast, tak sempat nak makan sarapan pagi. Tak perlu makan sarapan pagi. Daripada makan benda-benda yang banyak karbohidrat, daripada banyak makan benda-benda yang penuh dengan gula yang tak berkhasiat, baik tak payah makan breakfast. Breakfast is not the most important meal of the day. Boleh buat intermittent fasting. Makan tengah hari lewat ataupun makan dinner awal, makan sehari sekali atau makan sehari dua kali sahaja, tak mengapa. Tak perlu makan breakfast. Daripada pergi kerja, makan dan minum benda-benda yang tak berkhasiat, baik tak payah makan. Kalau tak jumpa makanan yang berkhasiat, tak payah makan. Makan masa lain. Simpan masa, simpan duit itu untuk beli makanan-makanan yang segar. Prepare meal together as a family and enjoy your meal at night or late, sort of late evening. Tak payah heboh-heboh makan benda-benda yang tak berkhasiat pagi-pagi. Sekian, terima kasih. Kalau korang suka video ni, tolong share, tolong subscribe, tolong like. Dan kalau ada apa-apa cadangan, kalau korang ada apa-apa suggestion tentang breakfast yang baik, yang ada kandungan karbohidrat, protein, lemak dan fiber yang berkhasiat, cuba bagi komen, cuba bagi cadangan dekat aku. Apa korang fikir breakfast yang sepatutnya kita makan, terutamanya breakfast yang sesuai untuk orang dewasa yang gemuk sikit, mungkin ada kencing manis, mungkin ada kolesterol, mungkin ada darah tinggi dan mungkin orang ada sakit jantung atau pernah stroke. Apakah breakfast yang korang rasa sesuai dengan orang macam ni? Sekian, terima kasih.